Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Abdi Negara Vlogger. Ya, kali ini kita masih di kisaran daerah Senayan di Jakarta. Kali ini gue mau review satu sepeda lagi yang kira-kira ini bisa jadi wishlist kebanyakan orang atau wishlist sejuta umat. Mau tahu sepedanya apa? Ini dia. Ya, ini dia Pacific Norris Transformer warna kuning ya, luar biasa. Ini dia, ini milik teman gue, ini dia yang punya nih. Om Punch, sini kamera. Jadi ini sepedanya sepeda apa nih, Mas Punch? Ini Norris. Norris ya? Norris berapa nih? Kalau dari jenisnya sih Norris 2. Norris 2, oke. Ini dia Norris 2, ini adalah yang gue bilang tadi, ini adalah wishlist sejuta umat ya. Mungkin yang mau nyari-nyari sepeda ini sekarang di online mungkin ada, tapi harganya udah nggak masuk akal ataupun udah sangat tinggi, dan walaupun ada harga yang murah pasti habis ya. Ini kemarin yang punya bilang belinya offline ya, offline seharga 3.400.000. Jadi ini beli offline dan kebetulan ada. Beli di daerah mana, Mas Panji? Di Bekasi. Di Bekasi ini masih ada warna kuning ini, sudah jarang ya, kalau tinggal satu-satunya katanya ya. Jadi memang ini wishlist kebanyakan orang ya, wishlist cuma ditandain aja tapi nggak dibeli karena mungkin ya, mungkin dari segi harga ya, dari segi harga masih harus nabung dulu, giliran tabungannya cukup barangnya habis gitu. Oke, kita review dulu dari mulai handle post ya. Ini handle postnya ada dua kuncian yang di sini ya, naik turunkan, dan juga satu lagi yang teleskopiknya dia ada di sini. Yep, ini dia ya. Jadi dia sifatnya ada dua pengunci di bagian handle post, yang di bagian handlebar, dan juga satu lagi ada di bawahnya. Dan kita masuk ke bagian seat post ya teman-teman ya. Ini dia seat post, ini ukurannya 33. Jadi kalau mau upgrade dengan Light Pro dan sejenisnya yang ukuran 33,9, ini bisa banget. Yang mau ganti warna ya atau mau cari yang lebih ringan, tapi ini udah alloy ya, udah alloy ya, tapi mungkin mau selera warna bisa ganti ke Light Pro. Dan juga kita lihat di saddle-nya, ini sudah cukup racy ya. Kita lihat di depannya sudah tidak terlalu bulat, tapi ini sudah runcing dan cukup empuk, tapi masih tipis sih. Tapi kalau kita menambah kecepatan, ini tidak mengganggu pangkal paha. Dan kita bahas, ini dia rangkanya, rangka dari Pacific Norris 2.0 Transformer 2020 ya. Jadi ini logo transformernya ini tidak asal tempel ya teman-teman, tapi ini sudah punya lisensi dari itunya langsung, Hasbro related character. Jadi sudah bayar lisensi, jadi nggak hanya asal tempel. Di Pacific Norris ini logo transformernya ini sudah berlisensi, dan warnanya pun orange bumblebee gini ya, keren banget sih. Dan Pacific Norris ini 2020, dan bedanya katanya kalau di 2020 sudah ada front blocknya ya, ini sudah ada front blocknya. Kalau yang Norris keluaran di bawah tahun 2020, dia belum ada front blocknya. Oke, lanjut ngomongin frame dari Pacific Norris ini ya. Memang di Pacific Norris ini ciri khasnya dia itu punya lekukan-lekukan atau garis-garis yang seperti otot ya. Jadi ini macho banget untuk dipakai laki-laki ya. Jadi dia ada lekukan-lekukan seperti garis-garis otot. Kemudian dia juga ada patahan-patahan ya yang tajam seperti ini nih. Ini keren banget. Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki. Di Pacific Norris 2.0 2020 ini sudah dibekali ban 20 inch dengan diameter 20 x 175 ya. Jadi sudah cukup besar.
bannya, dan juga dibekali dengan pengereman disc brake. Ya, di sini masih mekanis ya. Disc brake-nya masih mekanis. Disc brake-nya masih mekanik, belum hidrolik, tapi sudah quick release ya. Sudah ada quick release-nya untuk bagian velg. Dan juga ini penting, sudah ada magnetiknya ketika akan dilipat. Jadi Pacific Norris ini sudah paket komplit lah ya. Bisa dipakai untuk daerah perkotaan ataupun bisa dibawa ke bagian transportasi umum dengan cara dilipat. Masuk ke kaki-kaki belakang, kita lihat sudah berapa percepatan nih Om Panj? 8. Sudah 8 percepatan. Kita lihat sprocketnya ataupun freewheelnya, ya benar sudah 8 percepatan. Memakai Shimano Trinity X untuk RD-nya. Lihat tuh. Shifternya ya betul 8 percepatan. Shifternya memakai Shimano ya, model kolong nih. Shimano 8 percepatan dengan ada indikator angka di depan. Oke nih Mas Panji, ini Pacific Norris 2 nya udah dikasih upgrade-an apa aja nih? Belum upgrade. Cuman ada upgrade? Beberapa penambahan minor aja sih. Penambahan minor kayak apa nih? Cuman ini aja penambahannya. Pakai stem rise light pro. Stem rise light pro ya? Iya. Berapa nih harganya nih? Kamu boleh tahu nih? Ini waktu itu beruntung dapat harga 99 ribu. 99 ribu ya? Tapi bisa jadi. Yang lain rata-rata udah 160. Udah dua, bahkan ada yang 225 di ya? Online. Coba silakan cari yang Retro. Retro ya. Gitu. Merek Retro nih ya. Merek Retro, bahan alloy. Dan ini nih cara melipatnya, gua serahkan kepada yang punya ya. Oke, sekarang gue akan coba ya Pacific Norris ini bagaimana rasanya. Kita lihat yuk. Ya, ini jauh banget sama sepeda eksotik gue. Ini sangat bungkuk ya cara posisi ridingnya, tapi mungkin masih bisa disetel. Tapi ini luar biasa. Gue baru pertama kali pakai sepeda lipat yang bungkuk kayak gini. Ya, tapi ini salah satu sepeda wishlist gue memang, Pacific Norris. Ya. Oke, first impression gue setelah menggoes Norris 2.0 ini tahun 2020. Ini sepeda rigid banget. Menurut gue sangat rigid, nggak eplek-eplek. Beda banget sama sepeda gue. Tapi posisi ridingnya cukup bungkuk ya. Cukup bungkuk. Dan ini resi banget menurut gue untuk ukuran Shelly. Lalu dia remnya juga ya, mantap bener, pakem ya. Kemudian ini ada di gigi 6 untuk jalanan datar, standar lah ya, sama dengan gigi 6 yang ada di eksotik gua. Tapi secara keseluruhan first impression gua setelah menggoes Pacific Norris 2.0 ini seri Transformer, ini sepeda kokoh banget, rigid banget untuk ukuran Shelly. Dan untuk goesan pedalnya ini ringan ya, ringan dan padat banget. Menurut gue ini padat banget dan nyaman, nggak slip. Dan segitu dulu mungkin review gue untuk Pacific Norris 2.0 2020 seri Transformer. Gue Abdi Negara Vlogger, masih di sepeda Norris ini. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.